Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali lagi bersama Ustadz Nasafi. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menggandakan file dan memindahkan file di dalam Windows Explorer. Di sini Ustadz sudah menyediakan file yang akan kita gunakan untuk pembelajaran, yakni TK kelas 3, TK kelas 4, sama file TK kelas 5. Cara menggandakan file di dalam Windows Explorer itu ada dua cara. Yang pertama kita menggunakan mouse, yang kedua kita menggunakan keyboard. Ketika kita menggunakan mouse, maka langkah pertama adalah klik kanan pada file yang ingin kita gandakan. Misal kita ingin menggandakan file TK kelas 3, kita klik kanan, kemudian kita pilih menu copy. Kita klik. Setelah itu, kita klik kanan di ruang kosong, kita pilih menu paste atau bacanya paste. Maka di sini akan keluar file TIK kelas 3 copy. Ketika kita ingin mengcopy atau kita ingin menggandakan file TIK kelas 4, maka kita klik kanan file TIK kelas 4, kita pilih copy. Kita klik kanan di ruang kosong, kita pilih paste atau paste. Maka di sini akan muncul TIK kelas 4 copy. Kalau kita ingin memindahkan file TIK kelas 3 dan TIK kelas 4, maka yang kita lakukan adalah klik kanan pada file yang ingin kita pindahkan, kemudian pilih cut. Kalau menggandakan tadi copy, kalau memindahkan kita pilih cut. Di sini Ustadz sudah punya folder server pusat. Nah, file TIK itu akan Ustadz pindahkan ke sini. Caranya, yang pertama kita masuk ke folder tersebut, kemudian kita klik kanan di ruang yang kosong, kita pilih menu paste. Di sini file TIK kelas 3 sudah berpindah. Ini sudah tidak ada ya. Kita ingin memindahkan file TK kelas 4. Caranya sama. Klik kanan, kita pilih cut. Kemudian kita masuk ke folder yang kita inginkan. Klik kanan di sana. Kemudian kalian pilih paste. File TK kelas 4 sudah berpindah ke folder server pusat. Itu tadi kalau menggunakan mouse. Bagaimana kalau menggunakan keyboard? Kalau menggunakan keyboard, kita pilih file yang akan kita gandakan. Misal kita pilih file TIK kelas 5. Kita klik file TIK kelas 5, kalian tekan Ctrl plus C, kemudian kalian tekan Ctrl plus V. Maka file TIK kelas 5 akan tergandakan. Kalau kita ingin memindahkan, kita klik file yang ingin kita pindahkan, kita tinggal mengganti huruf C menjadi huruf X. Ctrl plus X, kemudian kita pilih folder tujuan kita. Di sini Ustadz memilih folder server pusat. Di sini langsung kalian tekan Ctrl plus V. Nah, file TIK kelas 5 sudah berpindah dari folder TIK menuju folder server pusat. Oke, demikian anak-anak. Materi yang bisa Ustadz sampaikan hari ini, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.